Waduh, jujur agak kaget ya, Shay. Baru juga dimakan tapi tulangnya langsung lepas, saking lembutnya nih daging bebek. Nah, jadi aku tuh lagi nyobain tempat makan viral yang baru aja buka di Pekanbaru. Yang katanya Raffi Ahmad sama Nagita tuh doyan banget makan yang satu ini sampai mereka berani invest. Ini dia Rojo Sambel si AA yang baru aja buka, yang lokasinya tuh ada di Durian Runtuh Nadira Napoleon. Dan sini ya aku kasih tahu, kalian kalau kesini wajib banget cobain ayam asapnya dan bebek asap. Wih, benar-benar the best banget. Dagingnya tuh pas digigit benar-benar lembut. Oh my god, karena di proses masaknya ini sebelum dibakar atau digoreng, ayam atau bebeknya ini diasapin dulu. Jadi pas dimakan tuh emang lembut dan ada rasa smoky-smokinya. Dan di Rojo Sambel ini, sambal-sambalnya pun juara menurut aku. Mulai dari sambal bawang, bumbu hitam, sambal kecombrang, sambal dada, pokoknya mantap semua pedasnya tuh. Apalagi kalau ditambah makannya tuh pakai nasi jeruk yang aromanya tuh wangi. By the way, di sini enggak cuma ada ayam dan bebek aja, tapi masih banyak menu lainnya. Kayak yang satu ini aku cobain iga bakarnya yang rasanya juga enggak kalah enak. Rasa gurihnya dapat dan teksturnya itu emang lembut banget. Abis itu aku juga nyobain nila goreng tepungnya, yang dimana ini tuh berasa banget kalau daging ikannya tuh fresh. Terus ya tepungnya ini gak cuma hambar gitu aja loh, ada rasa gurihnya. Udah lah, emang mantap kali semua yang ada di Rojo Sambel nih. Apalagi harganya bisa dibilang masih terjangkau, karena mau makan enak di sini harganya tuh mulai dari 20 ribuan. Dan karena Rojo Sambel itu satu tempat sama durian runtuh, gak afdol dong kalau kita gak makan duriannya, ya gak sih? Dan yang aku makan ini durian lokal, namanya tuh durian sisir. Bah, benar-benar enak banget. Ayo bro sis, sini cobain.